Namanya masing-masing ada ya Pak? Ada, ada semua. Ada semua. Ada namanya. Yang itu yang di bawah sih, yang gede itu mana ya, semuanya ya. Ada Mansur, ada Roland, ini ada Balkis, ada Bruno, ada Krishna, ada Yesi. Ada Yesi. Nah, setelah ini ada Upai, Max, Marco, ada si Wulan, Preti, ada si si Bella. Dan ambilnya dari mana, Pak? Dan ada si Intamani namanya Lady dan Nero. Jadi semuanya ada namanya semua. Dikasih nama semua, enggak ada nama. Berarti tadi yang dibawa ada berapa orang tadi Pak yang tadi buat jaga demo tadi? 15 ya? Tadi saya sempat digigit Pak, tapi nggak nyampe sampai di ini langsung di itu. Iya, kaget kali ya. Ada jadwal jalan sore gitu ya? Nah, di sepekan sekurang sekali, sekali kita keliling hari itu. Iya, tapi nggak sekaligus ya? Iya, nggak sekaligus karena ini ada beberapa yang nggak bisa digabung. Oh, ini pada berantem ya? Ini ada 66 kelompok ini, jadi ada yang bisa digabung, ada yang tidak. Kalau ketemu berantem ya? Kalau digabung kan berantem, makanya ini kan dibuat tiket-tiket yang ini bisa digabung. Tapi nggak lama-lama jadi temenan gitu. Dia tidak bisa begitu. Nah, tetap aja ada yang kalah gitu. Ya, pada akhirnya dia kan mereka jantan, berani. Kalau digabungkan, ada masa sabarnya, ada masa kesabaran. Gitu. Hewan kayak gitu. Dari tahun berapa? Ini sekitar 5 tahun yang lalu ya. Berarti sekitar 2000. Ya. Berarti umurnya udah berapa ini? Umurnya udah 6 tahun 7 tahun ya. Belum tua apa gimana? Belum. Tapi beratnya sekitar 50 kiloan ada. 50 kilo ya. Sama kayak orang dong berarti ya, ya berat. Itu kenapa dia Pak itu? Ya karena ini ya nyambut aja kita, menyambut ada ya. Oh ada tahu. Kenal gitu mungkin. Ya perawatannya emang lumayan. Ya udah biasa ya kalau sama anak-anak ya. Biasa ya. Paling ini ya. Paling aktif. Namanya Max. Max. Cowok itu cowok ya? Iya cowok. Ini Max, ini Marco. Marco. Ini emang selalu agresif. Ada yang anak-anak atau orang lewat agresif. Selalu ada yang terus. Walaupun udah ada sering lewat para wiri. Iya. Ada yang di yang serigala ini kan? Iya. Ini herder. Serigala yang ono. Yang kita ini mah herder. Anjing herder.
Tapi jagoan ini, Pak. Hanya kalau kita jalan-jalan kita harus kita pisah. Ada satu ada rombongan ada yang dipisah satu-satu. Pernah nggak Pak, Bapak waktu ngasih makan jadi ya, digigit pernah. Gitu? Nggak pernah digigit. Nggak pernah digigit ya? Karena Bapak yang ngasih makan ya. Memang harus kita kuasain dulu sifat-sifatnya salah satu anjing ini. Kalau kita paham, ya ini maunya di lu. Tapi kalau udah jinak, dia nurut sama tuannya ya? Iya, tuannya di lu. Ini paling paling setia sebenarnya ini. Ya, ini paling setia, setia ya. Jadi Bapak kalau misalnya gigit, Bapak bilang gigit, gigit, digigit dia ya. Kalau bilang jangan, jangan dia. Kalau ada yang mau gigit ya kita bilang jangan, jangan kita tarik ya apa-apa. Tapi kalau dia mau ngegigit, dia paling jagonya untuk memburu. Memburu ya. Memburu ya, anjing pemburu. Ini bagian jenis ya yang bagian depan, bagian belakang dia. Memburu. Ngeluarin satu ini aja untuk memburu bisa dua ekor. Ini beli apa? Ini apa beranak dulu? Enggak ada, ada yang beli, sebagian beli ada yang. Itu yang dititip ya? Iya, yang dimakan, ada yang pinta mani. Ini dari peranakan itu. Bapaknya Labrador bapaknya. Ini, yang putih. Yang putih dan hitam itu satu. Anaknya semua. Oh. Ini anak yang pertama, ini anak yang kedua. Oh, yang itu ya, yang itu ya. Ya, itu namanya. Ini anakannya nih, anakannya berdua. Berarti kalau gede nanti kayak ya, itu ya. Itu ya. Ya, anaknya seperti itu. Ini ibunya mah kecil, semacam anjing kecil seperti itu. Hmm. Itu anjing serigala, anjing serigala. Tapi berburu hebat juga ya, nih. Ini berburu juga. Ini paling kecil ya dia. Ini. Itu nggak digigit Pak ya? Ini dari bayi, lahiran dari kecil. Ya Bapak yang iya, rawat ya? Iya. Ya seperti itu anjing yang udah lahir dari bayi minumnya. Kayak itu ya, itu ya. Itu dari kecil lah itu. Ini, itu ada itu ya bayi ya? Iya bayi. Ini jenis anjing kintamani. Dielus-elus. Di paduan ini dengan itu kita yang hitam. Tapi nggak boleh digabung juga itu ya? Ini kalau digabung, kalau kita digabung lagi masa-masa kawin berantem ini itu, jadi kita rebutan jantan. Ini cewek cowok semua harus dipisahkan, cowoknya ceweknya salah satunya. Kalau berantem nggak bisa dipisahkan, kita memang susah ini selalu gigit merekat lehernya itu. Kalau dua orang, kalau sendirian kita panik kalau kita misalkan anjing berantem. Tapi ini disuntik nggak Pak? Iya disuntik. Suntik, ya? Ya disuntik. Ada ini nih. Suntik, ya? Jadi suntikan bias. Suntik di aman. Kita ada gigit atau gimana kita tidak suntik. Dokter sudah kita nggak sakitnya udah hilang.